Oke, saudara-saudara dimanapun kalian berada, kini kita tampilkan inilah dia artis yang sudah tidak asing lagi. Asing? Iya. Tidak asing lagi, kita tampilkan inilah dia Mick Jagger. Thank you. Akan membawakan satu buah lagu yang cukup fenomena. Papa Tong untuk kalian semuanya. Baik. Mick Jagger dari luar sono, Le. Oh iya, iya, iya. Papa Tong mendadeng, bukan Mick Jagger. Jauh amat lu. Lu khasnya. Nah, oke. Okay. Latihan. Kita tampilkan sebuah acara gemila buat Anda semua dalam acara. Acara apa ini, Le? Dalam acara nyanyi-nyanyi bersama. Oh, gitu. Dalam acara nyanyi-nyanyi bersama. Kita tampilin. Tampilkan. Kalau ditampilin mah itu namanya lu gimana? Lupa kayak kuburan aja lu lupa. Lu artinya siapa? Artisnya siapa? Gua bilangin Rizky Febian. Rizky Febian mah keren lah itu. Apa kan itu mah lagu kesimpulan Cina mah itu mah jazz lah. Reggae juga bisa. Reggae bisa, coba ayo. Reggae lo. Yo man. Kau dan aku. Yeay. Asik. Oleh waktu. Hanya untuk. Come on baby. Saling mencinta. Mungkin kita yo man. Tampilkan bersama merajut kasih, yeah, yo man, menjalin cinta, berada di pelukanmu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Luar biasa. Berdua bersama. Oh, dangdut. Mengajarkanku. Asik. Apa artinya kenyamanan, kesempurnaan eta cinta. Cinta berada di pelukanmu. Mengajarkanku apa artinya kenyamanan, eta kesempurnaan cinta. Hari cinta. Kecang malik penintos, angin kacang, sabali yuk dotong. Bos kakorong bapak satar buleneng, bos kakorong bapak satar buleneng. Madeong pamuka genawang angin, madeong pamuka genawang angin. Asik, bener lek kata lu, bener lek. Itu kesempurnaan cinta, dangdut juga bisa, Le. Bisa, Cedah mah jangankan dangdut, Cedah. Apaan? Seriosa juga bisa. Serius? Cedah. Aduh, itu mah gak bisa, Cedah. Dicoba aja, Cedah. Dicoba aja dulu, Cedah. Coba kesempurnaan cinta tuh. Bukan apa-apa ini, Cedah. Cedah lagi bingung ini, Cedah. Bingung kenapa, Cedah? Kita lagi rame-rame datang ke Cedah, bingung lagi. Iya, Cedah mau ke mall. Itu di mall banyak diskon, tapi Cedah bingung gak punya duit. Atuh kalau nggak punya duit mah kenapa ke apa pengen belanja, ya udah aja diem di rumah. Udah nggak usah dipikirin, Ce, kalau menurut saya mah udah seriusan, serius. Tuh, mending serius aja, Ce. Sekarang gini lah, kalau memang Ece mau ke mall nggak punya uang, nah ini gua masih cepot goceng. Lu goceng, gua goceng. Kalau seriusnya bisa gitu. Ah, kalau seriusnya bisa. Oh, boleh. Kita bayar. Bayar, Ce, goceng lumayan. Ah, goceng ke mall emang ada harga yang goceng atuh. Katanya Ece banyak yang diskon. Ya diskon juga paling minimal 25.000. Kalau 30 masuk lah Ece mau. Ce, lagian kalau seriusnya kan itu suaranya melengking. Mana melengkingnya, Ece, enggak ada. Ece mah justru dah, Ece mah ditakdirkan jadi orang teh yang tidak bisa ngomong melengking. Ya udah, Ce, nanti saya kasih 50.000, Ce lah. Apaan? Ya itu kasihan atuh. Oh iya, udah kasih gua. Udah ngeden begitu kasihannya. Ya Ece teh ini teh bingung, Ece teh jadi seorang ibu-ibu, tangga kayak ibu-ibu yang lain. Kalau yang ya, lain mah belanja ke mall bisa dibeliin sama suaminya. Ya Eke, Enggak ada yang mau beliin. Ya udah, Ce, kalau hidup itu jangan lihat ke atas, Ce. Kalau hidup kita itu lihat ke bawah, masih banyak orang-orang yang tidak mampu. Ece mah sekarang mendingan bisa ngewarung, bisa apa. Ngewarung juga ngutang itu, Cepon. Ya tapi kan tetap aja, tiap hari mah bisa makan, masih banyak orang-orang yang gak makan, Ce. Tiap hari cari makan, makan sore, pagi enggak. Si Cepot datang ke sini, Ece teh gak punya duit, malah diceramahin. bukan urusan diceramahin, tapi ini mah ngasih tahu, Ce. Benar, Ce.
benar apa yang dikatakan oleh saudara Robert. Cepot tuh. Oh iya, saudara cepot ini. Jadi kalau kita memang tidak punya duit, jangan dipaksakan. Itu. Dan mama tidak akan gak ada, sampai akhir pun ada terus. Cuman tergantung kitanya mau belanja atau enggak. Kalau kita punya duit belanja, kalau enggak jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Oh gitu? Iya. Ya emang begitu. Tapi dah Ece kalau pengen bagaimana? Apaan jangan dipaksakan atuh Ce? Ce, mall itu bukan untuk orang yang pengen, tapi untuk orang yang punya duit. Oh gitu ya. Iya. Dikira ente buat orang yang pengen juga. Ya pengen. Kalau pengen mah tidak punya duit gimana ya Ece atuh? Ini dia si Jali Jali. Tini, ini lagu apaan lagi? Si Tini, mana emang box ya Tini? Ngaco nyanyi dari mana Tini? Ih, dari mall dong. Oh. Di mall, ujang-ujang semuanya. Dari mall. Iya, tuh dah cuma dari mall. Waduh, sampai bawa-bawa bingkisan gitu banyak buat saya, Tini. Ih, kamu mah pengen banget. Wah hebat ngomongnya jadi begini. Wah, belanja ini apa aja itu? Rahasia dong. Sekarang ini di mall itu lagi banyak diskon. Ya iya itu dia. Betul. Saya juga pengen Tini tapi saya tidak punya duit. Gak punya duit. Kalau aku mah tidak harus pakai duit. Emang lo pakai apa? Masa belanja gak pakai duit? Pakai kartu, tinggal gesek, cari tembok, gesrek-gesrek, udah. Cari tembok, gesek-gesek, oh, emang lo beruang? Pakai kartu kredit, kartu keluarga. Kartu kredit dong. Udah, aku mah cuma mau menembongkan saja. Bahasa apaan tuh menembongkan? Memperlihatkan saja kalau aku baru belanja. Maaf ya, aku mau ke mall lagi ya. Aduh. Ceda. Aduh. Maaf ya, mau ke mall lagi. Sombong siapa? Ya itu dia, Ceda. Tuh tingali. Mendingan kayak Ece aja, gak punya tapi gak sombong. Daripada punya tapi sombong kesananya. Justru sih Ece mah, Ceda mah gak punya tapi sombong Ceda mah. Nih, apabila Anda mau belanja kapan saja, dimanapun, pakai kartu arisan ini. Oh, kartu kredit, kartu arisan loh. Oh, pakai yang begitu, Antini. Ya, idong. Udah ya, aku cuma menemongkan saja. Ah, itu Maria namanya. Sebentar. Hah? Kamu kurang ajar, Cepot. Apa? Aku Tini, bukan Ria ya. Tuh, mau gak kayak gitu, Ceda? Punya duit tapi gitu, di apa lihat-lihatin sama orang. Ya mau atuh dah, daripada gak punya terus dilihat-lihat. Mau, mau. Waduh. Aduh Tini. Aduh, cuaca panas, belanjaan banyak banget, harus bagaimana ya aku. Tini itu beli apa? Aduh, itu terbang, aduh. Jangan terbang dong. Aduh. Sombong si Tini. Aduh. Tini jangan sombong, nanti kamu kalau punya duit, punya kartu kredit kayak begitu, jangan dilihat-lihatin sama orang. Udah aja ke rumah belanja, gak usah kesini. Iya. Ih, terserah aku. Yang belanja-belanja aku bukan kamu. Kan kamu mah gak belanja. Yang belanja aku. Ih, kamu. Tuh, ngeledek. Gitu. Iya, ngeledek dia montongnya tentunya begitu. Tini, bagi atuh itu tasnya yang merah. Ih, nah, gak bisa dong. Ya, Tini kalau dilihat-lihatin sama orang, atuh kasih satu. Jadi gak, biar orang tidak iri. Ih, ngapain pakai iri segala? Biarin aja. Kalau mau beli ya.
Tini, atuh pengen Tini. Tuh, gak bisa makanya kamu bikin kartu kredit. Udah ya, aku gak ada waktu lagi mau pulang. Ini mana muter lagi jalannya. Kalau muter mah ngapain kesini atuh. Ah, biasa kan dia mah mau liatin orang, Le. Udah ya, aku mau pulang dulu ya. Iya Tini, lain kali kasih taunya kartu kreditnya gimana caranya gitu. Gak usah, gak pantes. Gak pas sama muka pakai kartu kredit. Emang kartu apa yang pantesnya nih? Yang pantas pakai kartu kredit itu nih, seperti aku, pakai kebaya-kebaya carang, pakai kain-kain dari batik, pakai sanggul-sanggul dari ban Vespa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, siapa ini? Bapak siapa? Betulan saya tadi ke rumahnya saudari. Ini betul yang namanya Tini? Oh iya, ini Tini namanya. Iya, aku Tini. Ada apa Kang Rumdan? Bukan Rumdan namanya. Siapa? So tahu Jo Rumdan we. Mohon maaf, nama saya dirahasiakan. Jadi orang-orang tidak boleh kenal dengan nama saya. Oh. Iya. Enggak boleh dengan si kamu. Karena saya ini tim bintit. Oh, jadi maksudnya apa, Pak? Saya tadi ke rumahnya Tini tapi Tini tidak ada. Bahwasanya Tini sudah tidak membayar kartu kredit selama 1 tahun. Aduh. Jadi terpaksa barang-barang Anda ini akan saya ambil. Dan rumah-rumah Anda yang ada di sebelah sana itu sudah kita bawa juga. Tapi aku mau bayar sumpah deh. Gak bisa, mohon maaf, gak bisa ya. Telat. Mas, tolong dong mas. Ceda, kelihatannya sekarang mah. Akibatnya orang sombong itu gitu. Begitu, akibatnya itu. Orang sombong itu begitu nih. Kelihatan. Maaf ya, aku mau beli kartu kredit dulu. Aduh, Mang Cepot aku pulang dulu ya. Ya, hati-hati Ceda. Mau kemana Ceda? Gimana? Mau pulang, takut rumah aku diangkut. Isya sebelum, sebelum ya, awas ya. Ada-ada aja. Udah Patah, gue mau mandi dulu Patah. Ya dah, jangan lupa nih pemirsa di rumah nih, jangan lupa saksikan Bukan Sekedar Wayang setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 hanya di NET.